Oke, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan servis kompor mereknya Rinnai yang susah dihidupkan untuk yang sebelah. Kalau yang sebelah bisa oke. Nah, ini bisa oke. Coba kalau kita yang ke sebelah. Nah, ini susah, teman. Ini pencet lama. Ini juga akan susah. Apalagi kalau sini sudah hidup. Ini di sini susah hidupnya. Oke, akan saya coba servis kompor gas ini. Kita lepaskan dulu untuk regulatornya dan kita buka dulu. Kemudian ini kita lepaskan. Saya akan menggantikan posisi yang di sini. Korek yang di sebelah sini. Coba lepaskan. Oke, sudah terlepas. Ini korek ini bisa langsung diganti semuanya di sini. Kemudian kalau tidak di sini perlu ditiup pakai kompresor. Oke, di sini saya punya barang yang beda. Nah, maksudnya sama cuman bukan dari sini. Nah, ini akan saya ganti.
kita hidupkan yang sebelah sini. Nah, ini sudah hidup juga, langsung hidup. Jadi keduanya langsung hidup semua, teman. Oke, ini nggak kelihatan ya, tapi memang hidup ini. Oke, kita matikan. Jadi bisa dihidupkan keduanya, ketiga. Jadi ini sudah hidup. Nanti di sini juga hidupkan, bisa langsung hidup. Oke, demikian tadi cara servis kompor gas. Tapi hati-hati teman-teman bila menservis kompor gas. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.